Hmm, lihat teman-temanku. Ternyata malah keluar seekor ikan apa ini? Widih, seekor ikan apa ini? Dia berwarna orange. Wadidaw, dia menghilang. Tuh. Dia ada lagi teman-teman. Coba kita tangkap. Ternyata ini seekor ikan emas teman-temanku. Wadidaw. Ikan emas berwarna apa ini ya? Berwarna orange. Keren sekali guys. Kita masukin lagi ya ke dalam sebuah ember. Nanti kita simpan di kolam kakak yang lebih besar di rumah kakak ya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi teman-teman. Ayo ikan keluar. Kayaknya di sini sudah habis teman-teman. Tuh, lihat saja guys, tidak ada pergerakan lagi teman-teman. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya. Tapi sebelum lanjut, kakak minta kalian like dulu ya. Jangan lupa di subscribe guys. Yuk kita lanjutkan lagi. Wadidaw, lihat teman, ini apaan? Wadidaw, ternyata ini juga sebuah lubang. Guys, itu apaan teman tuh? Widih guys, ada seekor kura-kura yang ada di lubang ini teman-teman. Coba kita tangkap. Widih, seekor kura-kura Ambon yang sangat besar sekali teman-teman. Widih, sangat keren sekali ya. Seekor kura-kura ini dia bertempurung keras. Dia adalah pemakan daging guys. Wadidaw, keren sekali ya. Coba kita masukin lagi teman-teman ke dalam ember. Wah, dia sudah masuk ke dalam teman tuh. Di dalam ember dia sedang berenang. Keren sekali ya. Ayo kita lanjutkan lagi teman-teman. Siapa tahu di sekitaran sini masih terdapat hewan ya. Coba kita lihat-lihat teman-teman. Tolong diperhatikan lagi ya. Wow, ini ada sebuah apa teman-teman? Widih guys, nampaknya sekarang kakak menemukan sebuah apa ya? Kerucut guys. Yuk kita coba bongkar. Lihat guys, ternyata di sini kakak menemukan seekor anakan ayam. Wadidaw, anakan ayam berwarna merah, berwarna kuning, berwarna kuning lagi, dan ini berwarna merah lagi teman-teman. Wadidaw guys, ternyata anakan ayamnya semuanya ada 4 ekor guys yang kakak tangkap hari ini. Widih, keren sekali guys. Mana anakan ayam ini sangat lucu sekali nih guys. Cocok untuk dipelihara guys. Apakah kalian mau melihara seekor anakan ayam ini? Ayo ambil ke rumah kakak, nanti kakak kasihkan kepada kalian ya teman-teman. Oke lah, sekarang kakak simpan dulu ya teman-teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Lanjut kemana ya? Ke sebelah sini aja kali ya. Oke, kita cari-cari dulu teman. Wow guys, ternyata sekarang kakak menemukan sebuah kerucut berwarna biru teman-teman. Wih, ada sebuah rumput nih guys, sumber makanan. Kayaknya di dalam terdapat seekor kelinci teman. Coba kita bongkar ya. Bim sabim, 1 2 3. Wadidaw, tuh kan ternyata benar sekali. Di sini kakak menangkap seekor kelinci. Widih, coba kita kasih dia rumput teman-teman. Apakah dia mau makan? Wow, malahan dia malah kabur teman-teman. Lihat teman-teman, sekarang kakak sudah berada lagi di sini teman-teman. Wih, kira-kira di tempat ini ada hewan apa coba ya? Yuk, kita mulai mencari hewan yang ada di sini temanku. Wah, lihat, kakak menemukan sebuah lubang nih guys. Wih, keren sekali guys lubangnya. Memiliki sumber airnya teman-teman. Coba kita pancing-pancing ya. Tuh. Lihat teman, ada pergerakan. Wadidaw, lihat teman-temanku. Ternyata di sini kakak mendapatkan seekor ikan. Wadidaw, ini ikan apa coba ya? Widih, ternyata ini seekor ikan mujair yang kakak dapatkan teman-teman. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Ikan nila ini memiliki daging yang sangat lezat sekali teman-teman. Sehingga ikan ini suka dimakan sama orang-orang teman-teman, atau dijadikan ikan konsumsi. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Coba kita pancing lagi, siapa tahu di sini masih ada. Tuh. Lihat teman tuh, ternyata di sini masih ada seekor ikan teman-teman. Wow, keren sekali ya. Coba kita tangkap. Wadidaw, ternyata yang kakak dapatkan adalah seekor ikan mujair lagi. Widih, coba kita periksa ya. Guys, ternyata ada seekor ikan lagi teman tuh. Kakak merasakan sesuatu nih guys. Coba kita tangkap dulu ya.
Wih, akhirnya kakak mendapatkannya. Bets, ini kenapa teman-teman? Widih, memiliki warna yang sangat keren sekali teman-teman. Setelah dilihat-lihat ini, namanya seekor ikan mujair juga teman-teman. Tapi yang ini berbeda warna guys. Dia memiliki warna yang sangat bagus sekali teman. Tuh, widih, keren sekali ya. Coba kita pancing lagi. Tuh. Lihat teman-temanku. Wadidaw. Dia melepaskan diri lagi ke dalam teman. Tuh. Ayo kita pancing lagi. Wah, dia keluar lagi teman-teman. Hai, ternyata ini seekor ikan mujair teman. Kita masukin lagi ya. Ternyata lubang ini berisi sarang ikan teman-temanku. Widih, keren sekali ya. Coba kita periksa. Wadidaw, ternyata di sini sudah habis ikannya teman-temanku. Coba kita lanjutkan lagi. Jangan khawatir teman-teman. Soalnya di sini memiliki lubang yang sangat banyak sekali teman-teman. Yuk kita cari. Tuh. Lihat temanku. Ternyata di sini kakak menemukan lagi sebuah lubang. Wih, itu ikan apa guys? Dia keluar dari sebuah lubang. Coba kita ambil. Guys, ternyata ini seekor ikan apa ya? Ikan nilam teman-teman. Seekor ikan konsumsi lagi yang kakak dapatkan. Ikan nilam ini juga memiliki daging yang sangat lezat sekali teman. Tapi dia memiliki apa ya? Duri-duri di dalam tubuhnya teman-teman yang sangat banyak. Oke lah, kita masukin aja teman-teman ke dalam ember kakak ya. Coba kita lanjutkan lagi teman. Itu apaan guys? Ada yang lari-lari teman tuh nampaknya. Ternyata itu seekor kelinci teman. Dia sedang bermain pula di sini teman-teman. Coba kita mendekat. Wadidaw, ternyata ini seekor kelinci hitam yang sangat besar sekali. Widih, keren sekali teman-teman. Coba kita lihat. Wow, keren sekali guys. Seekor kelinci black sudah ketangkap sama kakak. Keren sekali ya. Coba kita kasih makan dulu dia dengan rumput ya sebelum kakak tangkap teman-teman. Apakah dia mau makan? Ayo kelinci makan. Wadidaw, ternyata dia sombong sekali teman-teman, tidak mau. Akhirnya dia memakan. Tapi dia gak jadi teman-teman. Sangat lucu sekali guys. Seekor kelinci ini teman-temanku. Ternyata dia mau mandiri teman-teman, mencari rumput sendiri guys. Wow, keren sekali ya. Yuk, saatnya kita tangkap. Saatnya kita masukin lagi teman-teman ke dalam sebuah keranjang. Guys, nampaknya sebuah keranjang kakek ini sudah penuh teman-teman. Coba kita cari lagi keranjang yang ada di sini ya. Wow, ada sumber air lagi teman-teman. Dan ini sebuah keranjangnya. Ayo, saatnya kita masukin ke dalam sebuah keranjang lagi teman-teman. 1, 2, 3. Widih, sangat berat sekali seekor kelinci ini teman-teman. Bobotnya ini adalah 2 kilo teman-teman. Kalau ditimbang. Bercanda teman-teman. Entah berapa bobot badan si kelinci ini ya teman-teman. Nanti kita timbang aja di rumah kakak teman-teman. Kita tangkap dulu ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi menuju ke tempat yang lainnya teman-teman. Tolong diperhatikan lagi ya teman-teman. Guys, kakak berjumpa lagi dengan seekor kura-kura. Dia sedang berenang di dalam sebuah got teman-teman. Kita tangkap lagi ya teman-teman. Wow, ini nampaknya seekor kura-kura Ambon lagi guys. Dia bertubuh kekar yang sangat keren sekali teman. Tuh, wihihi, keren sekali. Guys, seekor kelinci itu dia melepaskan diri teman-teman. Coba kita masukin dulu seekor kura-kura ini. Lalu kita tangkap juga seekor kelinci itu teman-teman. Ayo kelinci, ayo ke sini. Akhirnya seekor kelinci ini ketangkap lagi teman-teman. Hai, jangan harap kau kelinci kabur dari hadapan kakak ya. Oke, kita masukin ke dalam sebuah keranjang. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, kita masukin bersama seekor kura-kura ya. Dia sudah masuk ke dalam teman-teman. Wadidaw, dia mendoprak pintu ini ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. Siapa tahu masih ada ya. Wow, ini lubang apaan lagi guys? Nampaknya di sini kakak menemukan lagi sebuah lubang ke teman-teman. Yuk kita coba bongkar teman-teman. Siapa tahu. Lihat teman-teman, ada sebuah pergerakan yang keluar dari sebuah lubang.
Widih, guys, ternyata kakak menemukan lagi seekor ikan berwarna orange. Widih, ternyata ini seekor ikan emas lagi yang kakak dapatkan, teman-temanku. Wadidaw, wadidaw, hehehe, keren sekali ya. Kita masukin lagi, alhamdulillah, teman-teman. Lihat, ternyata dia keluar lagi, guys. Widih, seekor ikan mujair lagi yang kakak dapatkan. Aduh, lihat teman-temanku, tangan kakak kena durinya, teman-temanku. Wadidaw, wadidaw, sangat sakit sekali ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau menangkap seekor ikan mujair ini. Soalnya ikan mujair ini memiliki duri yang sangat tajam sekali, teman tuh. Nah, ini dia teman-teman tuh, duri-durinya yang sangat tajam sekali ya. Harus berhati-hati teman-teman. Yuk kita masukin. Oke. Kita lanjutkan lagi yuk teman-teman ke sebelah sini. Ini apaan? Wadidaw, ternyata kakak berjumpa lagi dengan seekor anakan ayam berwarna red atau berwarna merah, teman-teman. Widih, sangat keren sekali ya. Coba kita ambil lagi. Kita masukin lagi, teman-teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi, teman.